Update pencairan PKH BPNT September-Oktober hari ini 4 Oktober 2024, saldo semakin merata pencairannya di semua bank BSI, BRI, BNI, Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai update pencairan PKH BPNT September-Oktober hari ini 4 Oktober 2024, saldo semakin merata pencairannya di semua bank BSI, BRI, BNI, Mandiri. Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait update pencairan PKH BPNT September-Oktober hari ini 4 Oktober 2024, saldo semakin merata pencairannya di semua bank BSI, BRI, BNI, Mandiri. Nah teman-temanku semua, setelah pencairan PKH Bank BRI semakin merata kemarin ya, nah disusul pencairan PKH Bank Mandiri ya untuk hari ini ya teman-temanku semua ya. Nah langsung saja kita cek untuk daerah-daerahnya ya, agar teman-temanku semua yang mempunyai aplikasi Livin agar segera dicek ya. Teman-teman, ibu-ibu, bunda-bunda yang anggota PKH atau BPNT dari Bank Mandiri, barusan aku cek di Livin cair nih buktinya. Besok bisa dicek, apabila belum ada saldonya berarti seperti biasa bertahap. Jadi bersabar. Bank Mandiri Kediri Kota. Saldo PKH udah masuk. Khusus untuk daerah Garut Kota, Ciamis PKH Dacair baru masuk. Alhamdulillah PKH murni saya sudah saya ambil barusan, Palembang periode September Oktober. Nah jadi ini ya teman-temanku semua ya, alhamdulillah untuk Bank Mandiri juga sudah mulai cair ya untuk PKH nya hari ini ya. Semoga untuk Bank BNI ataupun bank yang lainnya yang belum ada pencairan, Rini doakan segera menyusul cair ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.